Ayo, ini teh grama apaan? Scriptum kan? Grama scriptum itu. Scriptum Sulawesi apa Papua ini? Nah, jadi ini teh asal usulnya ya. Scriptum scriptum Papua ada di lokasinya Papua sama Sulawesi. Disiblingkan. Disiblingkan. Oh, Papua dan Sulawesi dikawinkan. Sibling, sebenarnya sibling ya. Jadi perkawinan sesama spesies. Oh. Tujuannya untuk mendapatkan varian bunga yang apa ya, lebih diinginkan. Bukannya beda sesama spesies tapi beda par berarti. Oh iya. Nah, berarti kayak yang tadi ya, apa perbaikan ya, genetik. Ya, perbaikan genetik. Ini harapannya bunganya menjadi lebih moronyoy. Kan udah ada tuh. Oh udah iya. Ada. Udah ada. Bunga tuh indukannya. Heeh. Oh, oh. Nah, hasil silangan itu udah berbunga. Nah, ini hasil selfie-nya. Oh, berarti ini Kang Wahyu tuh mau perbanyak dengan selfie. Nah, ini udah jadi seperti ini ya, gitu. Betul. Ini tuh usia berapa? Kalau misalkan dihitung dari bawah pohon, lama ya. Cuman kalau misalkan dihitung dari apa ya, sejak aklim, kayaknya setahunan adalah ini. Setahun, ini usia setahun. Setahun ya. Nah, sebentar, ini Kang Basir baru lihat loh. Biasanya kan orang itu di pot atau apa namanya, aqua kecil itu loh. Sapat. Cup kecil. Nah, ini ide dari mana nih pakai bambu nih Kang Wahyu? Eh Kang, apa, ini wangsit, ini bukan ide ini. Kang, ini menunjukkan bahwa anggrek tuh bisa tumbuh di mana aja ya Kang, dengan cara mudah dan apa Kang? Inilah. Bisa aja ini wangsit dari yang punya alamnya Pangandaran kali. Kan kebanyakan orang kan pakai pakis tuh. Karena kan di sini susah dapat pakis ya. Jadi pakai yang ada aja. Di sini banyak bambu. Jadi media apapun itu bentuknya bisa digunakan Kang. Memanfaatkan yang ada. Iya. Kalau ada pakis mau pakai pakis ya, gitu. Oh, walaupun gitu. Murah. Tapi ini hebat, bagus juga loh ini pakai bambu. Bayarlah. Lumayan. Ini berapaan segini Kang Wahyu? 35-an lah. Itu kalau satuan ya. Kalau misalkan borongan, satuan lebih murah lagi. Murah lagi. Ini satunya 35.000, usia setahun nih. Akarnya sudah benar-benar manja nih. Oh, ini dong lebih bagus tuh yang dipegang Kang Wahyu. Oh. Nah, itu nanti saya beli ya. Beli ya. Nah, pokoknya yang gondrong-gondrong Kang Basir duluan ya. Jadi biasanya Kang Basir tuh jual grama yang mahal, sekarang tuh yang murah ya. Biasanya Kang Basir yang berapa nih? 500. Berapa nih? Nah, ini. Yang murah ya, yang murah. Ini usianya setahun. Ini cara merawatnya gimana Kang Wahyu? Sama aja sih kayak seperti umumnya kan. Cukup kasih pencegahan sama penyakit ya, fungsida, insektisida kayak gitu kan, pencegahan kan terbaik lah. Yeah. Kan. Uh-huh. Kan, kalau di sini seminggu dua kali kan? Seminggu dua kali ya. Oh itu. Tapi kalau nyiram? Kalau nyiram saat media mau kering. Media mau kering. Itu kan nggak ada medianya Kang? Lah ada. Ini medianya. Oh ada yang aku lihatan. Oh ada. Ini emosi hitam atau akar kadaka ya? Akar kadaka. Carlo, kalau di rumah Bu Dewi di Cikarang itu panas, ini bisa nggak di tempat panas kan? Kalian di sini juga panas. Oh, di sini juga panas ya. Bukannya sewajuk di sini sewajuk? Sewajuk itu kalau habis hujan. Oh. Ya, habis hujan ini. Nih, habis hujan nih sejuk. Nih teman-teman yang minat nih, Kang Basir bocorin aja deh langsung nih dari kebon. Biasanya kan Kang Basir sedikit ngasih rahasia ya. Nah kalau sekarang khusus edisi saat ini, boleh langsung. Silakan hubungin Kang Basir bisa, Kang Wahyu bisa, sama aja. Nah, ini nomor Kang Wahyu nih, Wibi Orchid Nursery nih. Nah, betul kan Wibi Orchid Nursery? Betul. Nah, harganya satunya 35, kalau beli banyak lebih murah. Grama scriptum grama scriptum Papua X Sulawesi. Kemudian di siblingkan. Betul ya? Disiblingkan. Nah, terus hasilnya yang udah berbunga di selfie. Oh, yang udah berbunga di selfie. Jadinya ini. Jadinya ini. Nih stoknya banyak. Ada 500? Ada. Nah, silakan teman-teman lah. Yang suka grama, yang pengen yang kesukaannya sama kayak Kang Basir, sukanya grama scriptum, boleh japri-japri Kang Basir atau Kang Wahyu. Nah, harganya murmer. Ini bisa kirim kemana aja? Mau seluruh Indonesia bisa? Seluruh Indonesia bisa. Nah jadi teman-teman yang minat silakan japri-japri Kang Basir atau Kang Wahyu. Dan jangan khawatir, Kang Wahyu dan Kang Basir sudah pengalaman kirim ke seluruh Indonesia. Yang belum itu ke luar negeri ya. Ini anggrek grama murmer. Nah yang minat silakan langsung komen atau langsung japri.
Nah, yang belum subscribe jangan lupa subscribe di channel Galeri Anggrek Kang Basir. Jangan lupa like, lonceng dan komennya. Sampai jumpa di video Kang Basir selanjutnya. Masih bersama Kang Basir, Kang Wahyu dan Bu Dewi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.